Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Oppo Reno 10 Time Zoom 12GB akan mula dipasarkan di pasaran Malaysia bermula 30 November ini. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 6 inci, dijana dengan chip Snapdragon 855, memori 12GB RAM, storan 256GB dan bateri sebesar 4,065 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 13 dan 8 megapiksel dan kamera suam foto 16 megapiksel. Buat masa ini, harga jualan peranti masih belum diketahui. Selain itu, spesifikasi Huawei Nova 6 kini tertiris di arena web. Ia membawakan skrin 6.44 inci dijana dengan chip Kirin 990, kamera utama gabungan 60, 16, 2 dan 2 megapiksel, bateri sebesar 4,000 mAh selain turut mempunyai sokongan 5G. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran rasmi peranti kepada umum. Acer pula hadir dengan komputer riba Acer Swift 5 yang telah dikemas kini dengan siri CPU Intel generasi ke-10. Ia membawakan paparan skrin bingkai nipis 14 inci, dikuasakan dengan pilihan Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 sehingga 16GB, dan storan dalaman 512GB. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM3,699. Seterusnya, Spotify pula menawarkan Spotify Premium secara percuma selama 3 bulan untuk pengguna yang layak. Untuk mendapatkannya, anda perlu menggunakan pembayaran menggunakan kad kredit dan tidak pernah melanggan sebelum ini. Bukan itu sahaja, ia turut menawarkan Spotify Premium selama 3 bulan pada harga RM14.90 kepada pengguna yang telah menamatkan langganannya sebelum ini. Akhir sekali, UnionPay International mengumumkan kerjasama mereka dengan dompet nirtunai Boost dan GoPay. Ia bertujuan untuk menambahkan kawasan pembayaran nirtunai secara domestik dan global. Ciri UnionPay QR kini boleh digunakan pada aplikasi Boost yang mana pengguna boleh mendapatkan pulangan sebanyak RM3 jika diaktifkan sebelum 31 Disember ini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amanz.